Hari Raya, episode 81 untuk teman-teman kelas 2. Halo, selamat pagi teman-teman. Aku Vida. Nama kalian siapa? Wah, hebat. Semuanya bisa menyebutkan nama dengan lengkap. Salam kenal semuanya. Hari ini, aku akan menemani kalian belajar loh. Tentang apa ya? Benar, masih seputar hari raya. Kalian pasti akan banyak belajar hari ini. Kalian tahu kan, hari ini hari apa dan tanggal berapa? Yuk, sebutkan dengan lantang. 1, 2, 3. Hari Kamis, tanggal 29 April 2021. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, teman-teman jangan lupa berolahraga ya. Seperti aku nih, bersepeda di taman. Aku keliling satu kali lagi ya, teman-teman. Hari ini kita belajar tentang kegiatan yang disukai saat perayaan Hari Besar Agama. Kegiatan saat hari raya sangat menyenangkan. Di sekitar kita ada banyak kegiatan yang dilakukan saat persiapan dan perayaan Hari Raya Agama. Kita harus saling membantu saat menyiapkan semua keperluan perayaan agama. Perhatikan gambar berikut ini. Terlihat semua umat beragama saling berkumpul, baik dengan keluarga, teman, dan juga kerabat. Berbagi kebahagiaan, berkumpul, dan beribadah adalah hal utama saat hari raya. Ayo, amati kegiatan yang kamu lakukan dengan keluarga saat hari raya. Lalu, ceritakan kegiatan yang paling kamu sukai tersebut dan mengapa. Halo, Ayah. Halo, Vida. Sudah selesai main sepedanya? Sudah. Ayah, banyak sekali pesanan lampionnya. Iya nih, Vida bisa tebak enggak? Pesanan sebanyak ini untuk hari raya apa? Waisak ya, tapi bukannya masih lama perayaannya? Benar Fit, Waisak masih sebulan lagi, tepatnya tanggal 26 Mei. Tapi para umat yang merayakan seperti kita sudah mulai mempersiapkannya. Pesanannya juga cukup banyak, jadi Ayah mulai cicil deh. Kalau begitu, aku boleh bantu nggak ya? Boleh dong. Vida bantu tempelkan kertas ini ya. Ayah mau tanya nih, Vida paling suka kegiatan apa saat hari raya? Apa ya? Oh, aku tahu ya. Aku paling suka saat menerbangkan lampion di Candi Borobudur saat hari raya Waisak. Kenapa Vida suka kegiatan itu? Karena pemandangannya sangat indah. Dan suasananya syahdu sekali. Kita semua berkumpul melakukan hal yang sama. Rasanya bahagia sekali. Ayah setuju. Merayakan hari raya itu menyenangkan ya? Iya ya. Soalnya saat hari raya, selain beribadah, kita juga bisa berkumpul bersama keluarga dan menyiapkan perayaan bersama-sama. Aku paling senang saat Natal tiba. Aku dan keluargaku pasti akan memasang pohon Natal di ruang tamu kami. Menghiasnya dengan hiasan-hiasan lucu. Dan saat lampu Natal dinyalakan, wah, indah sekali. Aku sangat bahagia. Saat Paskah, aku paling senang menghias telur Paskah.
Aku biasanya menggunakan cat air atau spidol serta kertas warna yang aku tempelkan. Para sepupu dan teman-temanku yang lain juga membuat ini dengan serius loh. Hasilnya juga keren. Aku sangat menyukai hari raya. Cap gomeh tiba. Aku bersemangat sekali karena itu artinya aku akan melihat barongsai menari. Barongsai berwarna emas dan merah. Mengagumkan sekali. Oh iya, kakakku salah satu penari barongsai loh. Aku sangat bangga padanya. Hari raya memang sangat menyenangkan. Aku sangat gembira saat malam takbiran tiba. Malam takbiran adalah hari terakhir berpuasa. Sehari sebelum kami merayakan lebaran. Di malam itu, semuanya terasa menyenangkan. Apalagi saat menyalakan kembang api. Kembang api yang indah, diiringi tabu takbiran, membuat hatiku juga menyala-nyala karena bahagia. Saat merayakan galungan, aku paling senang saat ngelawang barong. Bersama teman-temanku, kami akan pawai mengusung barong mengelilingi pura di desa. Lalu kami akan menabuh gendang sambil tertawa bersama-sama. Aku sangat senang. Wah, seru sekali ya kegiatan teman-temanmu saat merayakan hari raya agamanya. Iya ya, soalnya saat hari raya, selain beribadah, kita juga bisa berkumpul bersama keluarga dan menyiapkan perayaan bersama-sama. Sekarang kita menyimak cerita yuk. Aku yang pilih ceritanya ya, Yah. Aku sudah siapkan loh. Yuk, kita simak bersama cerita ini. Fida yang akan bacakan ceritanya ya. Keragaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda. Setiap agama memiliki hari raya yang berbeda. Di Indonesia ada orang yang beragama Islam. Mereka beribadah di masjid. Mereka merayakan hari raya Idul Fitri. Mereka juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Di Indonesia, ada orang yang beragama Kristen Protestan. Mereka beribadah di gereja. Mereka merayakan Hari Raya Natal. Mereka juga merayakan Hari Raya Paskah. Di Indonesia, ada orang yang beragama Katolik. Mereka beribadah di gereja. Mereka merayakan Hari Raya Natal. Mereka juga merayakan Hari Raya Paskah. Di Indonesia, ada orang yang beragama Hindu. Mereka beribadah di pura. Mereka merayakan Hari Raya Nyepi dan juga merayakan Hari Raya Galungan. Di Indonesia, ada orang yang beragama Buddha. Mereka beribadah di wihara. Mereka merayakan Hari Raya Waisak. Mereka juga merayakan Hari Raya Asada. Di Indonesia, ada orang yang beragama Konghucu. Mereka beribadah di kelenteng. Mereka merayakan Hari Raya Imlek. Mereka juga merayakan Hari Raya Cap Gomeh. Setiap orang memiliki agama, tempat ibadah, dan hari raya yang berbeda. Walaupun berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Sikap saling menghormati dan menghargai membuat hidup kita rukun dan damai. Ayah sangat setuju dengan isi bacaannya. Kita harus menghormati tiap umat beragama karena mereka adalah saudara kita semua. Iya ya, salah satunya dengan mengenal hari raya teman-teman semua
Dan kalau bisa juga saling membantu mempersiapkan kebiasaan teman-teman saat hari raya. Misalnya, seperti waktu keluarga kita mau merayakan Waisak ke Borobudur. Tetangga kita membantu dengan memastikan rumah kita aman. Betul, Fit. Kita jadi tidak was-was meninggalkan rumah dan bisa khusyuk beribadah. Fida juga sering ikutan main kembang api sama Epi dan Fatima saat malam takbiran. Dan aku juga sering bantu Lia membuat hiasan Natal untuk dipasang di pohon Natalnya ya. Wah, wah. Ayah bangga sama Fida dan teman-teman. Kalau begitu, kalian coba jawab pertanyaan ayah ya. Fida dan teman-teman harus melengkapi kalimat ini dengan jawaban pura, masjid, gereja, dan kelenteng. Ini semua nama tempat ibadah, kan? Benar, Fida. Kita mulai dari kalimat pertama ya. Agama Islam beribadah di... Aku tahu ya, agama Islam beribadah di masjid. Benar sekali, Fida. Soal berikutnya ya. Agama Kristen Protestan beribadah di... Di gereja, ayah. Benar, Fida. Yang beragama Katolik juga sama, beribadah di gereja. Contoh gereja para umat Katolik itu adalah gereja katedral di Jakarta. Nah, kita lanjut lagi ya, Fit. Soal ketiga, agama Hindu beribadah di... Di pura, ayah. Seperti temanku, Raka. Betul. Nah, soal terakhir nih, Fit. Agama Konghucu beribadah di... Temanku Willy beragama Konghucu dan dia ibadahnya di kelenteng, ayah. Wah, keren, Fida. Coba, ada nama tempat ibadah lain yang belum kita sebutkan nggak ya? Ada, ayah. Tempat ibadah kita, agama Buddha, yaitu di wihara. 100 untuk kalian semua. Wah, ada kue pai susu. Dari siapa ya? Ini kue khas Natal dari Chris. Oh iya, selain Chris, siapa lagi sih teman Fida yang merayakan Natal? Ada Lia ya. Lalu, kita mau belajar apa dari kue ini? Salah satu tradisi ketika hari raya agama adalah menyediakan makanan khas hari raya. Seperti Chris yang memberikan kue pai susu khas Natal untuk kita. Fida kan suka sekali makan kue ini. Jadi, ayah iris 3 potong bagian untuk Fida. Jika diubah ke dalam bentuk pecahan, berapa bagian sih yang akan Fida makan? Tergantung kue utuhnya itu diiris berapa potong ya. Nah, awalnya kue utuh ini diiris menjadi 8 potong bagian sama besar. Lalu, 3 potong sudah diambil untuk Fida makan. Benar. Nah, dalam pecahan, kue yang sudah Fida ambil adalah 3 potong dari 8 bagian. Itu berarti pecahan... Oh, 3/8 bagian ya. Baik, biar semakin paham, kita latihan soal yuk, Fit. Asik, Fida semakin semangat nih. Latihan soalnya masih nggak jauh dari soal kue nih, Fida. Selain pai susu, di rumah, Chris juga menyediakan berbagai jenis bolu untuk saudara dan kerabat yang berkunjung pada saat hari raya. Pasti lezat sekali ya kue-kuenya ya. Aku jadi terbayang-bayang. Sekarang latihannya adalah kita akan sama-sama tuliskan bentuk nilai pecahan dari potongan bolu yang telah dimakan oleh saudara Chris.
Wah, ini kue bolu coklat dan vanila ya, ya? Iya, kelihatannya enak sekali ya, Fit. Tapi, kita jawab dulu. Nilai pecahan potongan yang dimakan Jason di gambar kue ini. Berapa ya, Fit? Pertama, aku hitung dulu bolu utuhnya itu ada berapa potong bagian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong bagian ya. Lalu, yang dimakan Jason adalah 2 bagian. Nilai pecahannya berarti 2/8. Benar enggak ya? Wah, betul Fida. Kita lanjut ke soal berikutnya. Saudara Chris yang lain, yaitu Audrey, memakan 4 potong kue bolu marmer. Berapakah nilai pecahannya? Wah, kue bolu marmer ini sepertinya dipotong tipis-tipis nih ya. Semuanya ada 21 potong. Dan Audrey makan 4 potong. Nilai pecahannya menjadi 4/21. Benar, semakin semangat nih Fida. Sekarang soal ketiga. Kue bolu yang terakhir disajikan oleh Chris adalah kue bolu keju coklat. Kali ini, kue berbentuk segi 4 dan dipotong kotak-kotak kecil. Nah, yang pertama mengambil kue ini adalah Gary. Ia langsung memakan 6 potong. Berapakah nilai pecahan potongan yang dimakan Gary? Baik ya, jadi sebelum diambil Gary, kue ini memiliki 16 potong. Gary makan 6 potong. Jadi, nilai pecahannya adalah 6/16. Ayah ada satu lagi latihan nih, Fit. Masih semangat nggak buat mengarsir? Semangat, Ayah. Aku sudah lama tidak mengarsir. Ayo ya. Oke, berarti kita langsung saja ke depan papan tulis. Nah, latihannya adalah mengarsir gambar makanan khas hari raya di Indonesia. Sesuai dengan nilai pecahannya ya, Fit. Mari kita arsir kue kelaper tart ini menjadi pecahan 2/6. Ayo, Fit, ambil spidol untuk mengarsir gambar ini. Aku ambil warna putih ya, ya. 2/6 berarti aku akan arsir 2 potongan ini ya. Ini benar enggak ya? Hebat, arsirannya benar. Kali ini kita balik ya soalnya. Di gambar berikut sudah ada bagian yang berwarna. Nah, Fida tuliskan ya nilai pecahan dari gambar ini. Hayo, diperhatikan ya. Coba, berapa nilai pecahannya? Ini seluruh potongannya berjumlah 7. Lalu, yang diwarnai adalah 4 bagian. Berarti, nilainya 4/7. Pintar, Fida. Halo teman-teman semua, aku Epi. Masih ingat aku kan? Wah, iya benar. Aku Epi yang menemani kalian di hari Selasa kemarin. Tahu kan kenapa aku muncul lagi hari ini? Wah, hebat sekali. Iya, aku akan menunjukkan poster Hari Raya Agama yang mau kubuat. Nah, kalau aku akan membuat... apa ya? Aku tahu. Aku mau gambar Hari Raya Idul Fitri. Saat momen apa ya? Oh, aku tahu. Waktu keluargaku dan keluarga Fatima makan ketupat bersama saat buka puasa hari terakhir. Mau lihat? Aku selalu ingat momen ini, teman-teman. Jadi, aku akan menggambarnya. Tapi, aku akan tambahkan ucapan Selamat Idul Fitri di bagian atas posternya. Coba aku buat sebentar ya. Nah, ini dia teman-teman. Nih, sudah ada ucapannya juga. Bagaimana? Lumayan kan?
Nanti akan aku warnai lagi supaya lebih sempurna. Aku ingatkan lagi ya, kalian bisa membuat gambar apapun. Tentukan dulu hari raya apa yang kalian pilih. Lalu cari momen yang paling kalian ingat di hari raya itu. Bisa loh, diskusikan dulu dengan orang tua dan wali kalian. Lalu, jangan lupa tulis judul serta bahan-bahan yang kalian siapkan di buku jurnal proyek akhir minggu. Sampai sini dulu ya teman-teman. Besok ada teman lain yang akan menunjukkan posternya. Penasaran siapa? Kita sama-sama cari tahu besok ya. Ayo, semangat membuat proyek akhir minggu. Dah! Wah, jadi cantik sekali ini warnanya. Lumayan sudah jadi 5 buah lampion. Jadi, bagaimana Fit? Senang nggak belajar hari ini? Lebih dari senang, Ayah. Aku senang sekali. Coba kasih tahu Ayah, bagian mana yang paling Fida senangi? Banyak sih. Tapi salah satunya itu waktu lihat dan dengar cerita Epi, Chris, Lia, Willy, dan juga Raka tentang kesukaan mereka saat hari raya. Lalu, apa lagi, Fit? Lalu, saat baca lembar cerita, terus menjawab pertanyaan tentang ibadah. Dan tentunya waktu menentukan nilai pecahan dari kue-kue. Pokoknya seru ya. Ayah bangga dengarnya. Terima kasih ya, Fida. Sudah semangat belajar hari ini. Juga buat teman-teman yang belajar di rumah, tetap semangat belajar dan berlatih ya. Jadi, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Besok, pasti ada materi dan bahasan lain yang tak kalah menyenangkan dengan hari ini. Iya, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan sehat, juga berdoa, dan berolahraga. Dah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.